Dan hadirin tentunya kita semua ikut merasa bangga pada kedua pemenang yang berhasil meraih penghargaan untuk kategori Sustainability Award, yaitu PT Nestle Pancam dan juga Rip Chayu. Dan pada kesempatan ini berkenan Bapak Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. David Nasution menyampaikan langsung penghargaan didampingi Bapak Gubernur dan Rektor Universitas Bandar Lampung. Sekali lagi dengan apresiasi tepuk tangan untuk kedua.